Meski sudah memasuki usia 67 tahun, namun aktris Widyawati hingga kini masih tetap terlihat cantik, segar, dan juga awet muda. Bahkan lantaran masih tetap bugar dan sehat, istri almarhum Sofan Sofyan ini hingga kini juga masih sering mendapatkan proyek untuk membintangi banyak judul film layar lebar. Saat ditemui oleh tim Entertainment News kemarin, Widyawati pun menceritakan sedikit rahasianya dalam menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Saya tidak pernah punya rahasia dalam masalah ini. Yang penting hidup itu kita harus selalu bersyukur. Mensyukuri apapun yang diberi, syukuri. Karena saya kira kalau kita bersyukur tentunya berarti kita mengingat. Saya kira itu penting sekali ya, terutama seperti saya yang sudah berumur ini harus dijaga, mengurangi gula dan olahraga dengan ya saya tidak bisa katakan teratur ya, karena kadang saya kalau udah syuting ya agak sulit ya gitu loh. Dan tidak hanya menjaga makanan yang dikonsumsinya untuk mendapatkan tubuh sehat, aktris yang melejit namanya lewat film Pengantin Remaja ini juga rutin melakukan olahraga di pagi hari agar mendapatkan energi dari pancaran sinar matahari pagi. Jalan pagi, mulai yoga saya gitu loh dengan gitu. Jadi kalau saya tidak bisa jalan pagi dengan teman-teman ya saya di rumah. Yang penting saya harus menghadap matahari. Matahari pagi ya, karena kita ambil energi dari matahari. Gitu loh.